Sekretaris Daerah Aceh Takollah mengikuti zikir dan doa rutin keselamatan pandemi pemerintah Aceh bersama seribuan santri di halaman Asrama Haji Aceh, Jumat 22 Oktober 2021. Kegiatan zikir dan doa rutin ASN pemerintah Aceh hari ini diikuti Sekda di Asrama Haji sesaat sebelum upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 tingkat provinsi dimulai. Seperti biasa, acara tersebut juga diikuti secara virtual oleh ASN pemerintah Aceh di seluruh SKPA, seluruh guru SMA di Aceh, dan seluruh karyawan BUMA seperti Bank Aceh dan PT Pema. Setidaknya ada 815 partisipan virtual yang ikut zikir dan doa rutin pagi ini. Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyapa sejumlah kepala sekolah dan guru melalui layar virtual. Ia meminta agar mereka tidak menyerah dan terus berupaya agar vaksinasi siswa di Aceh segera tuntas. Sekda mengatakan selain berusaha menuntaskan vaksin dan menerapkan protokol kesehatan, zikir dan doa tidak boleh berhenti dipanjatkan. Pada kesempatan yang sama, para kepala sekolah yang disapa Sekda Aceh melaporkan perkembangan capaian vaksinasi di lingkungan sekolah mereka. Sekda berharap pemangku kepentingan di sekolah dapat bekerja keras agar vaksinasi segera tuntas. Seperti diketahui, zikir dan doa bersama pemerintah Aceh telah dimulai sejak Kamis 15 Juli 2021 dan dilaksanakan setiap hari pada pukul 8 hingga 8.30 WIB, sesaat sebelum aktivitas perkantoran dimulai. Kegiatan itu dipimpin secara virtual dari kantor Gubernur Aceh.